mempermalukan para tentara Mongol yang hebat ini. Kesombongan Mongol dibalas murka oleh Singasari. Perseteruan Mongol dan Jawa tidak terjadi begitu saja melainkan ada trigger alias pemicunya. Hal ini sebenarnya diawali dari sikap sombong gagah Mongol yang mengirim utusan ke Jawa, tepatnya kerajaan Singasari kala itu. Si utusan Mongol ini menyampaikan pesan Kubilai Khan tentang Jawa yang harus tunduk kepadanya dan juga memberi upeti sebagai tanda menyerahkan diri. Raja Singasari ketika itu yang bernama Kertanegara, murka sejadi-jadinya. Ia menganggap apa yang dikatakan si utusan ini kurang ajar sekali dan sangat merendahkan dirinya. Kertanegara tanpa ampun kemudian mengiris telinga si utusan ini lalu mengatakan kalau ia menantang Mongol. Si utusan ini kemudian ditendang keluar dan disuruh pergi untuk menyampaikan pesan balik dari Kertanegara kepada Kubilai Khan. Kemarahan Kubilai Khan yang meluap-luap. Selang beberapa waktu datanglah si utusan tadi dengan kondisi miris seperti itu ke hadapan Kubilai. Setelah mendengar kronologinya, marahlah si penguasa Mongol ini sampai ke ubun-ubunnya. Tidak lama setelah itu, kemudian Kubilai menyuruh 3 jenderal terbaiknya untuk datang ke Jawa dengan tujuan menguasai serta menggantung Kertanegara. Singkat cerita, 3 jenderal dan 30.000 prajurit yang diangkut 1.000 kapal ini tiba di Jawa. Tanpa banyak babi bu, kemudian mereka langsung bergerak menuju jantung Singasari dan memburu Yang Kertanegara. Keberhasilan Mongol menumpas Singasari. Ketika sampai di Singasari prajurit Mongol tidak mendapati Kertanegara. Yang ada justru Jayakatwang, raja pengganti Kertanegara. Tapi, bagi mereka pun sama saja. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara Mongol dan Singasari. Peperangan ini berhasil dimenangkan pihak Mongol. Sebenarnya Mongol bisa menang lantaran mereka mendapatkan bantuan dari Raden Wijaya. Raden Wijaya memberikan bantuan berupa petunjuk arah serta strategi-strategi khusus, sehingga Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang. Perlu diketahui, alasan kenapa Raden Wijaya membantu Mongol tak lain karena Jayakatwang telah membunuh Kertanegara yang notabene adalah junjungannya. Tipu daya Raden Wijaya membuat Mongol kocar-kacir. Setelah menang melawan Jayakatwang, Raden Wijaya pamit kepada para jenderal Mongol yang ketika itu sedang berpesta pora. Raden Wijaya mengatakan ingin kembali untuk mempersiapkan upeti dan gadis-gadis cantik sebagai simbol penyerahan diri dan kaumnya. Mongol percaya saja dengan ini, namun Raden Wijaya harus didampingi 200 pasukan barbar itu. Kemudian rombongan ini pun melakukan perjalanan ke desa Majapahit. Lalu ketika sampai di sebuah tempat, secara tiba-tiba Raden Wijaya menyuruh pasukannya untuk menumpas tentara-tentara Mongol ini. Taktik ini berhasil dan kemudian tanpa ampun Raden Wijaya langsung balik arah dan menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta itu. Hengkangnya Mongol dan berdirinya Majapahit. Raden Wijaya begitu bergegas kembali ke barak-barak Mongol beserta ribuan tentaranya. Kemudian setelah sampai tanpa ampun ia menyerang Mongol yang tak siap itu karena sedang berpesta besar. Begitu mendadak serangan yang diterima, Mongol pun tak siap. Akhirnya terbantailah sekitar 3.000 tentara barbar ini. Mongol tak punya pilihan selain mundur, apalagi Raden Wijaya begitu terengginas dalam memburu mereka. Dengan susah payah akhirnya pasukan Mongol beserta jenderal-jenderalnya berhasil menaiki kapal mereka dan berlayar menjauhi Jawa. Dengan perasaan malu dan marah pasukan Mongol ini meratapi kekalahan terbesar mereka sepanjang sejarah. Dari sini kemudian Raden Wijaya perlahan membangun desa Majapahitnya menjadi sebuah kerajaan besar. Sedangkan para jenderal-jenderal Mongol tadi dihukum berat oleh Kubilai Khan. Sejak kekalahan ini hampir tak sekalipun Mongol mencoba untuk membalas. Entah, mungkin kekalahan ini membuat mereka takut. Siapa yang menyangka jika Jawa yang mungkin seuklik bagi Mongol, ternyata bisa bikin bangsa besar itu lari terkencing-kencing. Ini jadi bukti kalau bangsa kita itu luar biasa. Tak hanya itu, prestasi membanggakan ini juga jadi bukti kehebatan seorang Raden Wijaya yang berhasil melakukan intrik-intrik sehingga bisa mengelabui Mongol yang hebat itu. Sejak kekalahannya di Jawa, Kubilai Khan hampir tak sekalipun berani mencoba menyentuh Jawa lagi. Itulah sedikit kisah Mongol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.